Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fikri Garage. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat saja. Di depan gua kali ini gua enggak unboxing atau dobrak diecast gitu ya. Di depan gua sudah ada seperti yang kalian lihat di judulnya gitu ya. Ini adalah hadiah giveaway dari Garasi Drift. Gokil, thank you buat Garasi Drift yang udah ngirimin paket ini. Jadi ini hadiah gitu atau giveaway yang gue dapet waktu beberapa ya, hampir sebulan yang lalu lah kurang lebih. Ini udah lama banget gue belum buka-buka gitu ya paketnya. Isinya tuh kayak t-shirt atau kaos gitu ya yang dibagiin oleh Garasi Drift waktu itu giveaway. Gue gak tau, gue lupa launching 250 pieces atau 300 pieces lebih. Dia tuh bagi-bagiin ke followersnya dia kayak gitu. Dan di malam hari pulang kerja gue iseng cuman komen dan disuruh follow akun jualannya gitu si Garasi Drift. Dan akhirnya udahlah gue follow gitu kan. Terus karena 300 lebih gue gak berharap kayak ya udah menang-menang, enggak, tapi gue disitu kayak ada kayaknya bisa nih 300 mah, bisa kali nih gitu kan, karena banyak juga dan gak tahu kenapa gitu ya, karena gue gak pernah menang giveaway. Jadi gue gak tahu tuh harus komen apa, gue gak komen apapun, gue cuman ya udah follow karena persyaratannya cuman follow gitu ya, gak komen yang panjang lebar di akun tersebut juga gitu. And finally ada yang lihat teman diecast gue di Instagramnya Garasi Drift gitu kan, pengumuman. Dan ada nama Instagram gue, cuman fotonya udah kehapus DM-nya. Jadi ya udah, nanti kalau misalnya ada coba gue masukin gitu ya di video ini. Dan ya akhirnya gue menang gitu kan, dan dikirimin lah kaos ini gitu. Dan gue gak tahu tuh kalau misalnya temen diecast gue gak ngabarin, gue gak tahu kalau gue menang. Bahkan gue kan lagi buka IG itu jarang gitu ya, jadi tiba-tiba dikasih tahu, ya udah tuh gue pantau IG-nya. Ya benar, di DM gue sama admin si Garasi Drift, akhirnya finally datang juga ke rumah gue. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah giveaway pertama yang gue dapet dari beberapa giveaway yang pernah gue ikutin gitu ya. Dari dulu gue pernah menang cuy, gue faktor luck gue kalau giveaway itu agak kurang gitu. Jadi biarin deh gue bagi-bagi giveaway aja daripada gue dapet giveaway gitu. Agak gimana ya, kurang lucky gitu kayak, kurang beruntung. Tapi nggak apa-apa, thank you banget buat Garasi Drift yang udah kirimin ini karena gue menang gitu ya. Jadi langsung aja kita buka isi paketnya, kaosnya gitu. Semoga sesuai dengan size gua gitu. Video ini gak bakalan lama, simple aja karena gua memang pengen buka langsung. Ya kalau cukup size-nya langsung gua pengen pakai, abis ini gua mau pergi gitu. Oke. Okay? Langsung aja, gak usah pakai lama. Let's get started. Oke, paketnya kayak gini teman-teman, plastik kayak gini, warna merah, tulisannya full Garasi Drift kayak gitu. Belakangnya polos aja, paketnya dikirimnya, alamat gue udah gue hapus dan di sini kemarin ada alamatnya juga. Jadi langsung aja kita buka kali ya. Di sini ada lakbannya, kita buka pelan-pelan, siapa tahu nggak ngerusak. Tapi kalau emang harus di destroy, ya udahlah, kita destroy aja. Si tutupnya pakai cutter kali ya. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja gitu ya. Kemarin gue nggak sempet ngikutin itu tuh yang pas viral diecast 15 ribuan di Alfamart gitu ya. Yang pas kemarin happening banget, gue lagi mager banget hunting teman-teman, sumpah deh. Video hunting udah berbulan-bulan gue nggak hunting lagi. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang ada aja di rumah kita video ini ya. Nah ini warnanya hitam kelihatannya teman-teman. Gue nggak tahu ini seri yang Fast Furious atau gimana. Kita lihat lagi nih, lama-lama langsung aja. Semoga ini muat gitu ya sama gue. Woi, ini warna hitam belum bisa kita lihat nih. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Gila, keren banget total. Garasi Drift merch size XL, karena gue pakai size XL teman-teman gitu ya. Wah gila, fail sight, gokil banget. Ini gue kurang paham nih, mobilnya mobil apa sih, gue lupa nih, RX-7, tapi tipe-tipenya gue gak terlalu paham nih si mobil ini nih. Tapi emang ini keren banget sih, gue gila. Jadi gue harus punya diecast-nya nih kayaknya nih ya. Minimal satu lah ya, buat foto gitu ya. Keren. Gila, Garasi Drift official teman-teman. Wah sedap banget, gila. Gokil, ini kalau misalnya size-nya kecil, tadinya gue mau kasih cewek gue, tapi karena berhubung size-nya XL, jadi kayaknya gue aja yang pakai gitu ya. Mantap banget, gila. Langsung kita buka kali ya. Oke, gue gak tau nih kalau kalian beli itu berapa harganya, gue kurang paham. Gue gak expect bakalan dapat yang kayak gimana-gimana gitu, karena ya gue gak terlalu ini banget gitu sama si kaos merchandise-nya ini. Gue gitu bener-bener iseng awal pas ikut giveaway-nya, agak-agak pede. Jadi
ya udahlah ikut, menang deh gitu, alhamdulillah gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini bahannya gitu ya. Ini nggak ada price tagnya, nggak ada. Terus coba kita lihat ini ya, di bawah biasanya suka ada nih cara nyucinya gimana kayak gitu kan. Wah nggak ada teman-teman. Oke ini item gitu aja, kita coba nih ya, kita lihat. Oh nggak ada teman-teman, ini benar-benar cuma di sini aja, Garasi Drift Merch XL. Ini tulisan bahasa Jepang apa Cina nih, Jepang kayaknya nih. Nah di belakangnya ada lagi tulisan Garasi Drift, sedap. Ini gue nggak tahu Cotton Combat atau apa gitu, gue nggak paham. Yang pasti ini kayaknya sih lumayan adem nih, kayaknya ya lumayan adem nih kalau dipakai nih. Ah sedap banget nih, keren banget asli. Mantap besti, tuh lihat Velside RX7, sedap, 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 sedap. Mantep banget, ini sih kalau dilihat ya, gue sih muat harusnya nih. Mantep banget, kalau saya sekecil antara gue kasih cewek gue atau gue giveaway lagi gitu kan. Cuman karena ini size-nya tepat banget, dan kalau gue balesnya agak terlambat kemarin itu akan dikirim random kalau kata adminnya kemarin. Dan berhubung gue jawabnya cepat gitu ya, pas dapat DM langsung dikirimin sama gue, formnya gue isi, kiriminlah size XL, mantap. Thank you banget buat Garasi Drift sekali lagi. Ini sih kayaknya adem ya dipakai ya. Sedap, mantap-mantap, seneng banget nih gue. Uhuy. Diecast-nya sih nggak ada ya, kalau ada sih langsung kita kasih lihat nih, kita review gitu kan. Apa ya diecast-nya? Tomika kalau nggak salah teman-teman ya. Di Minicar Terapi ya, Om Kev-Kev kayaknya kalau nggak salah dia review ini beberapa waktu yang lalu gitu ya. Gokil, sedap, sedap, sedap. Ya udahlah gitu aja video kali ini, jadi nggak terlalu yang lama-lama. Sekali lagi thank you banget buat Garasi Drift yang udah ngirimin hadiahnya gitu ya, giveaway-nya buat gua, Fikri Garage. Sekali lagi thank you banget buat Garasi Drift dan yang udah nonton video gua kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video gua. Oke, buat yang belum subscribe nih, gua tunggu ini. 1, 2, 3. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video ini. Simple aja video ini ya, nanti next bakalan gua dobrak-dobrakin naskarnya. Jadi sabar aja yang nungguin video-video naskar gua, karena udah ada ya 3 orang nanyain kapan om dobrak naskarnya. Tenang, gue bakalan dobrak kok. Santai, emang mungkin lagi slow aja YouTube gue, lagi ngupload-ngupload itu lagi lama-lama gitu ya. Jadi okelah kalau begitu, sampai bertemu di video berikutnya. Gue Fikri Garage pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.